Ya ini dabu-dabu. Semua namanya sambal itu dabu-dabu. Oh gitu. Nah, ini yang disebut sambal ya itu dabu-dabu. Oh. Oh gitu. Cobain mbak. Jadi kalau orang Gorontalo, orang mana bilang minta dabu-dabu, itu artinya minta sambal dong gitu. Enggak, dabu-dabunya itu yang di daerah mana sih pak? Rumah makan dabu-dabu. Iya, yang sambalnya tuh yang ikan dabu-dabu, yang sambalnya minyak. Oh, tapi kan begitu ya, udang itu. Terus enggak? Cari-cari. Aneh sih, baru nyobain aneh pisang goreng pakai sambal. Ini apa? Mango Madness. Oh ini punya baksonya. Kok lucu warnanya? Aku yang mana? Aku tuh indung saya. Saya kira sudah kenyang, banyak. Lihat ya, udah kenyang. Apa ini namanya? Sambalnya kurang. Minta kemari. Mas, sambalnya tambah mas. Minta kemari. Ini kirain kentang goreng ya. Pisang. Ini pisang apa ini? Goro. Oh ini nih yang punya. Kok bisa tambah di pisang tuh? Mantap. Ikan roa. Mana ikannya? Emang ada teksturnya? Itu dah ikan. Iya, yang hitam itu apa ikan? Bentar, kita harus menunggu kasih orang dulu. Provokasi orang. Provokasi. Ini udah ada gulanya nih. Ya udah bantu, udah blend ya. Ini enggak ada. Jadi apa? Jadi buang. Karena asam. Asam. Ketika dia blendnya asam. Bedanya dia dengan pisang lain itu dia hanya bisa dimakan pada saat berbuka. Bolo-bolo. Dia ada antena listrik. Cocok untuk menghilangkan diabetes karena gulanya enggak ada. Ini berarti cuma sedikit ini karena mesti tambah lagi. Tapi kalau kayak gini, kalau malah kayak bukan itu tadi kalau pisangnya. Itu bisa ada cemarnya itu apa itu? Malah kayak kentang. Tapi ada di sana. Orang mana doa asli, jadi sambalnya sama harus banyak. Yuk. Minta satu lagi, Mbak. Satu atau dua? Dua. Orang kan ayah berapa orang? Lima, toh. Nah, minta kemari dua lagi piring. Bukan piring. Ininya,